Siap, 86. Saya dulu. Dicek itu perempuannya itu, dilihat KTP-nya 6. Punya KTP dong? Enggak, mbak, cuma ibu, Pak. Oh ini, banyak nih. Masih belum punya KTP, Pak. Oh, gitu. Iya. Bukan sini tiap harinya? Enggak, Pak. Bu, ini ke Dinsera nih, Kak? Andi noreng ke mana, Pak? Nggak bisa masuk ke dalam Dinsera. Kayaknya ke wibu dari Joko, kok dan penakas. Kalau nanti gue sampean gelu, ini tak tak bihule. Ini kebolan beri temu lagi barang bukti ini ke dalam. Bocor-bocor itu. Kayaknya warung jamu. Enggak, bocor ini. Saya dulu. Dicek itu perempuannya itu, dilihat KTP-nya 6. Amir, bagaimana, Bu? Bawa identitas, KTP. Anak saya, Pak. Mungkin punya KTP dong. Enggak, Pak. Cuma ibu, Pak. Oh, ini? Banyak nih. Masih belum punya KTP, Pak. Oh, gitu. Iya. Bukan ini tiap harinya? Enggak, Pak. Ini cuma ikut saya beli-beli belanja, Pak. Lalu gitu. Iya? Iya. Soalnya karena ini sudah malam, ya. Mbak-mbak ini selalu... Enggak, silahkan bubar dulu, ya. Iya, Pak. Emang, Pak. Bubar, enggak. Oh, ayang. Saya kan sendi baru mencari sendi baru. Sendi baru. Kitore ada mpingnya ke gula, keluar nang gelede dalam ki. Iki ya tore, Pak. Ada miras ki. Tembang lelok lul condok nih, kepampon Pak Dedan. Permisi Bu ya. Iki Pak, ya tore Pak, siap Pak. Kebayan apa Kak Sony? Nah, ben apa? Enten Pak, karena sering gitu Pak. Oh, sudah ada. Sudah ada nih ke babi kuler. Karena ada. Yang ini. Sudah angka kaki Mas. Iki Pak. Boleh sampai ya, Bu. Saya enggak kan. Kelam pick up di. Belum ngerti. Lanjut ya. Maaf Pak ya. Thank you loh aku Pak. Rekan-rekan de Kanje kan berdasarkan laporan warga bahwa Kanje ada laporan ki beri saya karaokean, beri saya bumabuan dengan je, ki dan nikah. Jadi kan perennya dek, dek Polres Bangkalan, laporan, minta tanggapi kan dek apa? Lagi, ki mungkin bisa ki cek ulang ke oleh. Okey, baik. Cek pada nih bini nengkas sekarang kan pas ki, kenapa dari orang santri-santri nak boleh lebar nengkas je ki? Selamat malam, Talangkong Bu ki. Sendi baru ya. Oke, soporan agak ganggu ji. Tak langkung terus agak lihat dari dalam. Tak gua beda miras, tak gua beda apa ki sampean. Tapi sampean jujur beda tem miras yang dalam. Sopung ki. Ki tak langkung ki anggota malah ngecek ki. Ayo. Enggak apa-apa, Pak. Enggak, ikut Bu. Aku ada yang hilang nanti, Bu. Apanya yang hilang, Pak? Enggak. Sini baunya. Iya, ini warung saya. Silakan. Ini tutup dapur, karena untuk anu. Bu, ini ke Dinsera nih, Kak? Andi noreng ke mana, Pak? Nggak bisa masuk ke dalam Dinsera. Ini kayaknya ke wibu dari Joko kok dan penakan. Nggak, kamu bisa badan Joko, kan? Ini ke wibu dari Joko, lo bisa, itu dia siapa? Kekianya. Siapa sih ngibur, siapa? Sera. Enggak sama noreng. Enggak, siapa lo saya nginum orang kering siapa bisa, lo? Info nanu bayi sampean gelu, ni data abik gula, ni kepolan beri temu lagi barang bukti ni ke dalam, ke KTP sampean pun pergi. Tak langkong. Tak langkong ni data ki bu ki. Kita terus dengan dinoreng, pak dinoreng ni, nom ki nona, saya penakan. Kalau ibu dah cukup, jepon.
Tapi tak gelap boleh nolok nyono juga kan dibalik boleh ke kantor dan neka. Sewaktu-waktu saya panggil de Polres siap hadir ki deki lengkapin lengkapin surat panggilan deki ki. Selamat malam Pak, mohon mengganggu. Yang punya warung mana Ibu? Saya Bu, saya Pak. Ibunya yang punya warung ya, maaf ya mengganggu. Ya. Sekali lagi ingin melakukan penggeledahan terlebih dahulu terhadap bapak-bapaknya dan ibunya. KTP-nya Ibu? KTP saya. Iya. Tak ambil. Nanti ya. Di warung sebelah. Oke. Okay. Dan sedianya nanti ada pemeriksaan ya warung untuk mencari murah. Anaknya dari ibu itu tadi. Iya. Kok KTP enggak sampai? Bisa didampingi anggota saya untuk memeriksa warungnya. Iya. Ayo, ayo. Iya. Iya, Pak. Baju. Iya. Iya, Pak. Bapak. Bapak keperluan apa nengah ini? Enom pak. Enom. Oke. Buat dekat TV lagi. Kamu ada mas rumah itu? Rumahnya di mana? Sabian. Sabian. Konsumsi minuman keras ya? Kang ya? Oke. Kan murah. Jadi nampak kalau murah takutnya di jalan kan? Oke pak. Apa itu? Kenaikannya turun ya? Oke pak. Jadi kecelakaan katanya. Kalau bisa sampean sekarang juga bubar ya. Iya. Oh, iya. Dua bubar ya. Iya, makasih. Iya, Pak. Makasih. Itu belum bayar lagi. Selamat malam, Bu. Iya, maaf mengganggu ya. Iya. Ini ada berapa orang di sini nih, Bu? Dua. Hah? Ibu, ibunya yang punya warung mana ini yang punya warung ibunya? Oh, ibunya yang punya warung. Aku kan udah mulai dari dulu, Pak, udah 13 tahun. Ya, mohon maaf. Mbaknya suruh sini aja, Bu. Sini, Mbak. Warung udah 13 tahun. Ini kerja dibayar. Ya, kerja dibayar. Ada KTP-nya, Mbak? Coba KTP-nya diambil semua ya, Pak, KTP-nya. Ada di rumah. Hah? Yang ada. Ibunya yang punya warung terutama KTP-nya dulu. Ini enggak jual miras sampean sini. Enggak, Pak. Kalau orang kalau minum dibawa sendiri. Oh, bawa sendiri biasanya. Ya, untuk kegiatan narkotibas hari ini di Terminal Bancaran. Yang indikasinya telepon dari masyarakat banyak dijual miras di warung-warung malam ini. Jadi kita cek setiap warung, kita cek, kita geledah, memang ada beberapa yang tidak ada, tapi satu kita temukan yang habis pakai untuk dipakai diminum. Kita pakai teguran di piring, dari tindak pidana ringan, nanti dari yang bersangkutan yang ditemukan untuk hadir di Polres untuk melaksanakan sidang di piring.